Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Inilah sekali lagi perbedaan-perbedaan keragaman yang kita miliki, kebinekaan yang kita miliki, yang harus terus kita rawat dan terus kita jaga bersama-sama. Perlu kita ingat bahwa dasar negara kita, ideologi kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sudah final. Kita masih memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar karena di depan kita banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi perbaikan negara sebesar Indonesia yang kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat, kita harus tahu apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu terus turun ke bawah, turun ke desa, turun ke kampung, turun ke daerah. Karena saya ingin mengecek, mengontrol langsung bahwa program-program yang kita lakukan itu berjalan di lapangan. Jangan sampai ada program-program yang mangkrak di tengah jalan, setuju? Banggakan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih telah hadir bersama menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Dan dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh koalisi partai. Terima kasih PDI Perjuangan. Terima kasih kepada Partai Golkar, Pak Erlangga, terima kasih. Terima kasih kepada Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, terima kasih. Terima kasih kepada Partai PKB, Pak Muhaimin, terima kasih. Terima kasih kepada P3, Pak Munarfa, terima kasih. Terima kasih juga kepada Partai Hanura, Pak Uso, Pak Usman Sapta, terima kasih. Terima kasih juga kepada PKPI, Pak Dias, Indro Priyono, terima kasih. Terima kasih juga kepada Partai Perindo, Bapak Ari Tanu, terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan kepada PSI. Ibu Chris, terima kasih. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Partai PBB. Terima kasih. Dan tentu saja saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang hadir. Terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia
rakyat Indonesia hari Rabu 17 April 2019 ini akan memberikan suara yang menentukan arah ke depan bangsa ini, arah ke depan negara kita Indonesia 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, pilihlah pemimpin yang peduli dan tahu kebutuhan rakyat. Pilihlah pemimpin yang datang dari rakyat dan untuk rakyat. Pilihlah pemimpin yang selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai kepentingan yang nomor satu. Oleh sebab itu, tanggal 17 April 2019, marilah kita mengajak teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sekampung, sedesa, untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara, untuk berbondong-bondong ke TPS, untuk Indonesia maju. Saya mengajak tanggal 17 April 2019 kita datang ke TPS dengan baju putih. Amin. Kalau nggak punya baju putih juga nggak apa-apa. Saya mengajak memakai baju putih karena yang akan dicoblos bajunya. Dan juga saya tekankan, jangan ada yang takut pergi ke TPS. Jangan ada yang takut pergi ke TPS. Karena TNI dan Polri kita akan menjaga keamanan seluruh pemilih yang datang ke TPS. Betapa sebetulnya saya ingin menyalami Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, memeluk saudara-saudara semuanya dalam sebuah pelukan satu Indonesia. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga spesial kepada Bapak Yusuf Kalla yang telah dalam menghadapi tantangan-tantangan, sehingga sampai hari ini negara berjalan dengan baik. Dan akhir kata saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebelum doa saya ingin tanya, hari ini apa yang telah kita putihkan? Untuk apa? Untuk pilih pasangan putih-putih. Yang putih-putih menang di dalam pilpres. Kalau putih-putih menang, Indonesia Muhammad, ya Allah, jadikanlah pertemuan ini